Sering dipanggil kalau di sini tuh Katop. Nama gue Bagas. Nama gue Aldo Aditya Putra. Yoga. Perkenalkan nama saya Rizky. Ya, nama gue Reinhard Nathanael. Saya Alia. Bekasi ya, Bekasi tuh kayak nyaman, rumah sih bang. Rumah. Bekasi rumah tempat tinggal gue sih sebenarnya. Tempat tinggal lu? Iya. Planet. Rame, iya. Bekasi. Padet. Padet. Nah, menurut gue Bekasi sekarang padet. Apanya padet? Mau tahu gue lagi di sini. Seriusan? Iya, iya. Jauh banget sih. Jauh banget sih. Jauh banget. Rumah. Rumah. Yes. Mau kemana sih? Emang kenapa itu? Tunangan. Hah? Tunangan. Oh, iya. Itu tunangan. Bukan pacaran lagi berarti. Oh, masih pacaran? Pacar belum sih, Bang? Belum. Belum atau emang belum langsung? Belum, Bang, belum. Gua udah. Udah. Udah serius. Seriusan. Pacar kan satu. Satu doang gue. Belum, Bang. Ya. Tapi kalau ada boleh lah. Ada sih kita. Ada. Ada. Pacar. Belum sih, Bang. Oke lah ya. Main aja. Seriusan belum? Belum. Ada. Belum. Cariin dong kalau ada. Ada sih. Ada. Ada. Alhamdulillah udah. Berapa? Baru satu sih. Oh, baru belum satu. Iya, belum ada kepikiran nambah sih. Punya mantan orang Bekasi punya. Orang Bekasi punya. Punya. Oh. Gua pacaran di Bekasi. Kemana? Ke Arus Coffee. Balik lagi ke sini lagi. Seneng juga sih, sering ketemu jadi nggak masalah untuk aku pengen jemput jauh nih kayaknya nih. Tapi enggak. Biasanya yang ngejemput lo tadi ya? Hah? Biasanya kalau yang ngejemput lo tadi? Ya, kalau gue minta jemput sih pasti ya. Oh, asik enak dong. Gue dibucinin ya. Kan biasanya cowok sekarang sih dibucinin. Gila-gila. Jakarta Selatan? Seriusan? Seriusan. Tapi kalau mau ngebucinin mana? Di Bekasi? Iya, ditarik ke Bekasi. Ya gue kalau jalan paling Bekasi, sini ya, Galaksi, Kekayon, Sumarekon. Udah gitu doang yang gue tahu jalan aja, selebihnya gue yaudah kita Jakarta aja. Sekarang gue ke Bekasi cuma ke Galaksi sih paling. Karena udah kayak rumah aja di sini. Tanggal 10 Maret? 11 Agustus bukan sih bang? Tau kan ya? Bulan Maret? Tanggal 10 ya? Tanggal 10? Yakin? Aku aja lost tau dong. Tanggal 10 Maret. Kok lu tau sih? Tau lah, kan gue orangnya Bekasi bang. Asik. Ah, Bekasi Pride. Bekasi Pride. Asik, Bekasi Pride. Bulan Maret ya? Ya iya, tanggal berapa? 10. Serius? Iya, gue gini-gini gue tau, gue nih bang. Serius ya? Bulan Maret ya? Iya, bulan Maret. Tanggal 10. Tanggal 10 ya? Iya. Bulan Maret? Iya. Tanggal 10. Iya, masyarakatnya lebih kompak gitu ke present kota Bekasi. Nah, sekarang juga lagi pandemi mungkin susah ya. Kayak yang penting Bekasi lebih maju aja sih, Bang. Sekarang kan dunia perkopian ini kan lagi kayak benar-benar hype banget ya kan di kalangan anak muda. Gue sih pengen ada itu ya. Semoga jalan-jalan Bekasi itu rata. Rata. Enggak ada berlobang gitu. Soalnya lobangnya dalam banget. Ada itu aja festival acara-acara yang buat anak muda kayak gitulah ya. Yang lagi hit sekarang. Coba ada festival ada kayak gitu. Enggak perlu dirayain yang besar-besaran karena kan lagi covid juga, tapi paling dimajuin aja dari segi yang lainnya gitu. Lebih tertib warga-warga Bekasinya, terus ya biasa lah. Oke bang, makasih bang. Makasih. Oke, makasih ya. Oke.
Terima kasih juga, Bang. Iya, sama-sama. Oke, Pak. Iya. Makasih ya. Thank you, ya. Oke, okay, thank you, Bang. Makasih. Makasih. Thank you. Oke. Okay. Makasih.